harga cabai kembali naik setelah beberapa hari sempat mengalami penurunan. Harga cabai rawit hijau, misalnya mencapai Rp59.150 per kilogram pada Kamis, 28 Juli 2022. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIPSN, Kamis, 28 Juli 2022, pukul 11.30 WIB, harga cabai rawit hijau Rp59.150 per kilogram, naik 1,72% dibanding kemarin. Kemudian cabai merah besar Rp76.050 per kilo, naik 1,54%, cabai merah keriting Rp73.100 per kilo, turun 0,14%, sedangkan harga cabai rawit merah Rp74.000 per kilo, turun 0,34%. Harga cabai merah termurah berada di Sulawesi Utara Rp36.900 per kilo, Sulawesi Selatan Rp41.250 per kilo, Gorontalo Rp49.150 per kilo, dan Sulawesi Tengah Rp52.000 per kilo. Sedangkan harga cabai termahal ada di Sumatera Utara Rp83.850 per kilo, Kalimantan Utara Rp84.250 per kilo, Aceh Rp90.400 per kilo, DKI Jakarta Rp95.000 per kilo, dan Kalimantan Tengah Rp96.000 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 29 Juli 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.